Menjelang pemilu 2024, terjadi gejolak perbedaan kubu di tubuh partai PDIP dengan ditandai munculnya relawan-relawan yang saling bersaing. Belum lama ini, simpatisan Puan Maharani membentuk kelompok yang dinamakan Dewan Kolonel yang mengusung Puan maju menjadi Capres 2024. Dewan Kolonel diketahui diinisiator oleh mantan juru bicara Presiden dan KPK, Johan Budi, yang beranggotakan 5 orang lainnya dari fraksi PDIP di DPR RI. Langkah Johan Budi ini membuat para pendukung Ganjar Pranowo merasa tertantang dan membuat Dewan Kopral. Dewan Kopral sendiri diketuai oleh Ketua Relawan Ganjar Pranowo, Immanuel Ebenezer, yang sebelumnya merupakan Ketua Relawan Jokowi Mania. Dirinya juga mengklaim jika nantinya Dewan Kopral memiliki ratusan anggota dan sudah merancang program kemenangan. Selayaknya Dewan Kolonel, kami punya program dan langkah yang dilakukan untuk kemenangan Mas Ganjar. Kami pasti punya program, kami punya struktur untuk jalanin organisasi Dewan Kopral, ujar Immanuel Ebenezer, Ketua Relawan Ganjar Pranowo. Immanuel mengatakan, langkah awal yang dilakukan adalah mendeklarasikan pembentukan Dewan Kopral di 3 daerah, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Namun, langkah Johan Budi yang merupakan simpatisan dari Puan Maharani dengan membentuk Dewan Kolonel tidak didukung oleh elit PDIP sendiri. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan tidak menganggap keberadaan Dewan Kolonel pendukung Puan Maharani karena menyalahi ADART partai. Menurutnya, tugas utama dari fraksi PDIP DPR RI adalah memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jadi fokus kader partai di situ, jadi jembatan aspirasi rakyat agar semua terbangun energi positifnya untuk kemajuan bangsa, ujar Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP. Kendati begitu, partainya tidak akan menertibkan Dewan Kolonel karena dinilainya tidak ada. Istilah kolonel dan kopral merupakan tingkatan pangkat dalam Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dalam susunan pangkat TNI, kolonel memiliki posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pangkat kopral.